Guys, kita ini lagi bersama salah satu korban jatuhnya pesawat merpati di Kecamatan Banda ya. Ya, ini 2000. salah satu bapak yang selamat ya dari kejadian tersebut. Kita akan mendengarkan langsung ya ini kejadiannya seperti apa sampai bisa terjadi kecelakaan tersebut. Pak, itu kejadiannya gimana Pak ya? Waktu berangkat itu sudah ada tanda-tanda ya? Belum. Waktu itu kan kita berangkat dari Amhai, cuaca bagus, terang. Cerah ya? Iya, cerah. Tapi tiba-tiba waktu itu kan su dekat atau su sulur dekat Cabagin sudah dia bandar. Katong sulia banda. Pas beta katong di atas gunung api, beta lur bagin ih katong sulia atas gunung api. Tiba-tiba pesawat dia oleng. Oleng, goyang. Disbun. Katong waktu itu beta sangka lain kata dia oleng ini kenapa? Langsung seng sampai cuma bateri lain lain dong bapak langsung di tanah ini. Katong seng tahu kata ini katong di bandara waktu itu. Padahal di atas bandar, kita pun tahu itu kata di rumpu-rumpu mana kan, gimana. Habis masih ada di atas gunung api, dia setikan turun langsung ke Parigi 2 itu. Itu mesin sumati dari atas? Belum. Belum? Masih berbunyi, tapi kan waktu itu beta perhatikan pilot itu dia sukorekan sana sukoresin itu barang beta di belakang dapat, nomor dapat dari ya, pilot kalau pesawat perintis itu kelihatan paling dapat lihat kan barang perintis kan kecil katong itu penumpang 14 orang tiba-tiba seolah begitu langsung perang akhirnya katong di dalam itu kan dari biasa. Subakutindi sudah yang di belakang sepukul katong di muka sutampias jadi satu kita. Jadi kursi. Nah, jadi kursi waktu itu beta kira kata beta kaki ini beta sengrasa. Kata. Nih, buktinya nih iya, kaki. Ini kaki patah di saat. Waktu itu beta sengrasa kata kaki mu patah tapi beta ini kan biasa dekat iman ini tetap saja dia seng gugup seng ini tuh. Ada perempuan lah saat itu. Iya, ada perempuan, anak kecil, ada kan anak kecil tau. Baru sekitar balong sekolah, balong dia TK ke iya. Dia sen apa-apa, dia sen luka. Jadi, pas waktu itu ada pesawat tabala di sebelah beta bagian paling besar. Dia pun bawa sayap itu kan, dia tabala besar. Beta pikiran beta mulari, beta mau masuk, bukan luar di lubang itu, sampai pesawat itu. Padahal pas beta boulder itu. Iyo. Pas beta putarik kaki begini, astaga kaki patah. Beta bateria yang pertama, tolong beta dulu. Beta kaki patah, des bateria beta. Ladina, paling di mana? Paling di mana? Dalam pesawat. Ya sejatuh, ya sejatuh. Bakut tenis, paling di mana? Beta bilang, langsung tolong beta dulu, beta kaki patah. Dia apa-apa cuma luka di sini saja. Tapi tetap kena asuransi. Luar biasa itu iya. Kuasa Allah. Iya. Dalam ketinggian itu jatuh tapi jatuh, masih bisa di itu sudah tapi habis katong su jatuh di ini. Waktu itu aspal saja pecah. Aspal yang di landasan itu. Di mana ya? Masuk. Baru katong tampis makan itu berapa puluh meter ke pinggir itu. Dia puroda pesawat ancur tahu kata di mana tak lepas tak dulu ini saya lama begini orang datang supaya manusia datang katong bakari lain saya bisa beta lihat dalam orang sudah datang angka katong itu perempuan itu sudah baru hujan besar angin dan hujan okay. Beta lihat dong su angka katong bakal luar beta lihat dong su atur parang-parang kuanya semaput beta kira kata dong su mati waktu itu kira kata su mati beta pun dalam hati syukur juga biar beta kaki patah tapi beta ada hidup beta lihat dong su talang tambahnya banyak di itu beta kira waktu itu cuma itu tahun berapa? Tahun 2006 di rumah sakit pun awak itu beta yang jaga api apa ini kabu dan bulan-bulan pas katong dia batari aduh kakian habis dong evakuasi katong ke rumah sakit foto antar katong bawa ke rumah sakit manusia di banda itu kayak rombongan ada masuk sampai ya, polisi datang jaga sebagian korban itu yang dibawa ke Jakarta ya iya ada dong ada merpati ya 6 orang termasuk pilot dan kopilot itu barang pilot itu dia pun tulang ini pak
benturan. Iya. Tulang ini patah. Tapi dia kukuh pilot, seng apa-apa, cuma dia seng cedera lah. Cuma pilot saja yang bahaya. Jadi waktu Bapak dong sebelum naik pesawat itu saya ada perasaan bahwa ini pesawat ini mungkin sebentar begini-begini ada gejala-gejala ini saya ada. Ada Pak, saya ada tanda-tanda kata. Iya. Waktu sampai di bandar itu baru cuaca itu sudah cuaca hujan dan angin itu datang tuh. Oke, Kak. Oke, terima kasih Pak. Ini semoga ceritanya bisa menjadi inspirasi untuk penonton-penonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.